Amerika Serikat memberi peringatan keras kepada Iran agar tidak mengirim rudal balistik ke Rusia. Menurut Washington, tindakan itu akan memicu respons keras dan merusak pemulihan hubungan kedua negara. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Vedant Patel, mengatakan pihaknya telah menghubungi sekutu di Eropa terkait kabar Iran akan mengirim rudal ke Rusia. Washington menilai perang di Ukraina bisa semakin runyam jika Iran benar-benar mempersenjatai Moskow. Karena itu Amerika tak akan membiarkan hal tersebut terjadi dan buru-buru memperingatkan Iran. Intelijen Eropa sebelumnya mengatakan ada puluhan tentara Rusia yang berlatih di Iran mengoperasikan sistem rudal balistik jarak dekat FAT-360. Setelah latihan berakhir, Iran diprediksi akan mengirim sistem tersebut ke Moskow. Kabar ini sebenarnya telah dibantah oleh Iran dengan mengatakan bahwa pihaknya tidak menyediakan senjata apapun untuk Rusia hingga perang di Ukraina berakhir. Namun Amerika bersikeras menyebut senjata Iran digunakan Rusia untuk menargetkan warga sipil di Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.